Oke kawan Rupanya Benar ini Sarang kutilang Dan barusan Induknya kakak layangan untuk mengasih pakan ya Ini dia Halo, selamat Kembali lagi bersama saya Mang Idai. Oke Hari ini Saya mau Mencoba ataupun membolang Sarang burung lagi dan semoga aja saya dapat salam salam untuk semuanya kawan salam beraktivitas semoga sehat selalu ya nah rupanya saya dapat lagi ini tah ini ada suaranya kawan kau coba kalian dengar asik banget ini coba sebentar kita lihat woi coba kalian lihat rupanya itu sedang anakan kawan itu dia lagi wek-wekan dan itu anaknya ada dua oke ini barusan yang saya dapat bukannya lihat dan ini anak perenjak ya ini anak perenjak dan ini sarangnya Perenjak Pala merah Oke mantap sekali Dan mungkin ini usianya baru Dua minggu ya Dari tahap penetesan Sebentar lagi mungkin mereka Terbang ke alam bebas Ini mantap sekali Oke Kita rilis kembali uh, Dikiranya mungkin saya induknya ya Uh, maaf sobat kecil, saya belum punya pakan, saya tidak pun membawa pakan. Ntar aja lah sama orang tua kau. Sekarang kau masuk lagi, biar orang tua kau sini membawa makanan dari IndoMar untuk kau. <gifat> Oke, okay. kita rilis lagi. Oke okay, sobat kecil, kau diam di sini. Oke okay, kawan itu lagi nyongcoloh mereka, ya, mantap sekali saya dapat apa, dapat burung yang sedang anakan dan itu udah gede banget ya. Oke kita cari lagi dan yang barusan saya biarin aja lah, biar tetap lestari ya, biar saya tetap bisa menguping kicauan kicauan di alam bebas. Oke, kita lanjut lagi. Kuruh, kita mencari. Ya. Oke. Kita cari lagi. Semoga aja kita dapat. Dan biasanya di sini banyak sekali ya. Biasanya suka cecerawatan inungnya. Oke, kita lanjut lagi kawan. Barusan saya lihat burung kutilang di sini lagi hmm, apa ngambil pakan ya. Biasanya putih yang tidak terlalu tinggi. Coba kita cari lagi. Semoga aja ini. Oke, okay. kayaknya saya menemukan sobat. Itulah dia. Dan ini lumayan apa? Itu di atas. Nah itu. Oke kawan, rupanya benar ini sarang kutilang dan barusan induknya kakak layangan untuk mengasih pakan ya, ini dia. Dan ini kebetulan anakannya lagi ada dua e, mantap sekali. Ini berumur seperti yang tadi dua minggu ya, berumur dua minggu. Ini mantap sekali nih, dua ini. Jodoh ya, satu jodoh yang ini mana ya? Biasanya, kalau kutilang itu jantannya itu lebih peka, kuning apa, kuning pantatnya ya. Coba kalian lihat yang mana mungkin Bang pelit peka. Oke ya, ini ini si pejantan dan ini betina, dan coba kita lihat dari paruh-paruhnya itu lebih melengkung. Daripada betina, oke. Ini si jantan, ini coba kalian lihat, paruhnya lebih melengkung daripada si betina. Oke, jadi kita cukup tahu ya, yang ini jantan dan ini betina, mantap sekali. Oke, mungkin saya akan rilis lagi ke tempatnya, dan, dan ini kan saya udah. Dapatkan lumayan banyak juga ya hari ini mantap sekali mungkin kita rilis dan di sekian saja ya video kali ini terima kasih sudah nyimak ataupun nonton dan terima kasih sudah mendukung channelnya saya Mang Yudai terima kasih banyak dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.